Selamat datang di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pusat Inovasi dan Pengabdian Masyarakat dalam Bingkai Keilmuan, Riset, dan Moderasi Beragama. Sebagai pusat inovasi dan kontribusi akademik, LPPM hadir untuk mendukung riset, pengabdian, dan pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Visi LPPM adalah LPPM Literasi Moderasi yang unggul untuk mencapai masyarakat madani internasional pada tahun 2024. Misi LPPM adalah 1. Melaksanakan dan mengembangkan literasi penelitian keislaman yang moderat yang mencapai rekognisi internasional. 2. Melaksanakan dan mengembangkan literasi pengabdian kepada masyarakat yang moderat yang mencapai rekognisi internasional. 3. Melaksanakan dan mengembangkan literasi gender yang moderat yang mencapai rekognisi internasional. 4. Melaksanakan dan mengembangkan literasi penerbitan akademik dan non-akademik yang mencapai rekognisi internasional. 5. Melaksanakan sinergi internal untuk mencapai indexing internasional. 6. Melaksanakan kerjasama baik internal maupun eksternal secara keseimbangan yang mencapai rekognisi internasional. 7. Melakukan akselerasi rekognisi internasional. LPPM IAIN Ponorogo memiliki 5 pusat studi, yaitu Pusat Penelitian dan Penerbitan menjadi motor penggerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan di IAIN Ponorogo. Kami mendukung dan memfasilitasi penelitian yang beragam dan mendalam, dengan tujuan memecahkan permasalahan lokal, nasional, dan global. Hasil-hasil penelitian ini kemudian dipublikasikan melalui penerbitan ilmiah, sehingga dapat memberi kontribusi nyata pada perkembangan ilmu pengetahuan. Pusat pengabdian kepada masyarakat berperan dalam memberdayakan dan membangun masyarakat melalui berbagai program, seperti pelatihan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Kami berusaha membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pengabdian kami tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mempererat hubungan antara kampus dan masyarakat luas. Pusat Studi Gender dan Anak. Melalui riset, advokasi, serta pendidikan, kami mendukung hak-hak perempuan dan anak, memperjuangkan keadilan gender, dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan. Dengan membangun kesadaran tentang pentingnya kesetaraan, kami berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Pusat Moderasi Beragama hadir untuk menjembatani dan memperkuat nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Dalam suasana kebinekaan Indonesia, pusat ini menjadi wadah dialog dan pemahaman lintas agama yang bertujuan menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Dengan semangat moderasi, kami berkontribusi dalam membangun masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan. Rumah Jurnal adalah pusat bagi publikasi ilmiah di IAIN Ponorogo. Di sini, penelitian-penelitian unggulan diterbitkan dalam jurnal-jurnal terakreditasi, memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kami memastikan bahwa setiap publikasi memenuhi standar ilmiah dan etika yang tinggi, sehingga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi dan peneliti di seluruh dunia. LPPM IAIN Ponorogo tidak hanya berperan sebagai motor penggerak riset dan pengabdian di lingkungan kampus, tetapi juga aktif membangun kerjasama strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional, melalui kolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam negeri. Kami memperluas jangkauan pengabdian dan memperdalam penelitian yang aplikatif. LPPM IAIN Ponorogo terus bergerak, menjadikan riset dan pengabdian sebagai kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.